Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman Diecaster Indonesia, selamat datang lagi di channel Garasi C9. Masih bareng saya Jargus, dan ini adalah Cars Mini Racer teman-teman. Jadi ini adalah malam minggu, malam dimana kita akan unboxing ya satu bungkus dari Cars Mini Racer. Sejauh ini sudah ada 7 mobil yang kita unboxing. Terakhir itu adalah Nathalie Sertain yang warna merah ini ya. Dan yang jadi favorit saya dari 7 ini adalah ini dia teman-teman, Sheriff ya. Detailnya mantep banget ini. Teman-teman kalau mau lihat ini nomor berapa aja dan masing-masing detailnya kayak gimana, lihat aja di playlist yang ada di sebelah sini. Buat kalian yang belum nonton film Cars 3, jangan bersedih hati ya. Silakan langsung aja download aplikasi Disney Plus Hotstar. Langsung bisa nonton di situ ya, gratis teman-teman, gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu registrasi bahkan. Saya udah komplit 24 biji seri 1 dan seri 2 yang saya beli dulu di tahun 2018. Udah lama banget ya teman-teman, 2 tahun bayangin. Langsung aja kita ambil boxnya ya teman-teman. Ya ini dia ya. Wah udah yang jatuh lagi, kita ambil aja satu ya. Nah bebas lah ya, nah, yang ini nih ya. Kita pinggirin dulu, kita beresin. Ini dia teman-teman, bungkusnya seperti ini ya, blind bag. Nah, kalian nggak akan pernah tahu isinya apa ya, termasuk saya juga nggak tahu ini isinya apa, tapi ya isinya ada kodenya nih ya. Jangan lihat K22A garis ini ya, nggak usah dilihat, setelah garis miring itu apa ya. Jadi kalau belakangnya ini nomornya berbeda, pasti isinya juga berbeda. Jadi jangan pernah teman-teman beli yang nomor belakangnya ini sama. Zong ya, sudah pasti itu double nanti. Kita lihat nomor 17 siapakah dia. Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya deh. Ini ada kertas ya yang isinya adalah sebuah katalog dari semua model yang ada di sini ya. Ada 24, di sini ada 12 biji dan di sini ada 12 biji. Dan nomor 17 adalah Hudson Hornet. Gile teman-teman. Waduh, ini fabulous, fabulous Hudson Hornet. Aduh. Cakep bener ya teman-teman. Aduh. Jadi detailnya seperti ini, bagian depan ini pasti langsung tertuju kepada lampunya ya. Ini lampunya 2, dekal warna putih, dan ini mulutnya, dan ini bumpernya terbuat dari plastik ya, dari plastik. Kemudian bagian hoodnya keren banget, dikasih ornamen kayak gini ya, dikasih ornamen gini ya, ornamen ini, dan ada tulisannya di sini. Apa tuh? Tulisannya adalah Twin H Power. Matanya seperti ini ya. Mata-mata para juara ini, dekal seperti ini ya, nggak ngerti maksudnya apa. Dan ini tulisannya langsung mata tertuju kepada Fabulous Hudson Hornet nomor 51. Bannya terlihat menjorok ke dalam sekali ya, dengan pelek warna merah yang sangat mencolok ya. Dan ini di sekelilingnya ada bumper kayak gini nih. Waduh. Kemudian di bagian belakang yang menarik itu adalah bumpernya, dan juga di sini ada plat nomornya ya, tulisannya apa nih, 51 HMD. Wow. Gambar dekal roket kayak gini ya, Hornet ya. Bagian atasnya juga nggak sembarangan teman-teman, ini ada 51 51 51 51, Hudson Hornet. Ban belakang nggak kelihatan, ketutupan, dan ini lihat teman-teman, ada efek-efek gitu ya, ada efek-efek, dikasih efek merah-merah gini, jadi kayak apa ya, mungkin efek debu gitu kali ya. Bagian bawahnya cuman begini aja, dan ini lucu ya, ada satu rivetnya di tengah ya. Made in Thailand. Dan ini adalah kartu dari koleksi kita yang sudah ya, yang sudah kita kasih tanda ya. Ini ya, udah kasih tanda. Manakah? Ini Doc Hudson biasa ya, teman-teman ya. Ini Doc Hudson yang biasa. Sementara ini kayaknya yang ini, oh ternyata ada dirt track. Oh, dirt track Fabulous Hudson Hornet, teman-teman. Makanya ini ada efek-efek merah-merah gini ya, seperti efek debu dan tanah. Ini ternyata memang dia yang versi dirt
track Fabulous Hudson Hornet. Spidol, mana Spidol? Spidol, kita akan beri canda centang kepada Dirt Track Hudson Hornet nomor 17. Centang. Yeay, alhamdulillah. Pertanyaannya buat kalian adalah, dari ke-8 yang sudah kita unboxing ini, kalian suka yang mana? Silahkan komentar di bawah ya. Oke, segitu aja. Terima kasih udah menonton. Ditunggu lagi, nanti hari Senin akan muncul video yang keren banget ya, yaitu unboxing review tentang kekhilafan. Ditunggu aja, saya ikhlaf apa nih hari Senin nih ya. Pokoknya hari Senin tuh khilaf aja dah, pokoknya dah. Ya, terima kasih sudah menonton dan bye-bye.